Ya, workshop fotografi ini adalah yang pertama untuk kegiatan di Culture Media, khususnya untuk seksi dokumentasi, ya. Dan saya melihat antusias dari rekan-rekan di Culture Media ini luar biasa, dan saya berharap dengan kegiatan ini banyak talenta-talenta yang memang dipunyai atau dimiliki oleh GKI Gunung Sahari ini dapat tergali, dan terlebih lagi talenta tersebut dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ya teman-teman, kita udah selesai nih workshop fotografi. Kita mau tanya pendapat teman-teman yang tadi ikut workshop fotografi, kira-kira gimana nih kesan-kesannya. Nih kita tanya sama Ingrid nih namanya. Ingrid, gimana tadi rasanya kesan-kesannya workshop? Ya, jadi seneng banget bisa ikutan workshop fotografi. Selain apa ada masuk-masukan gitu, juga diajarin dasarnya juga. Seru banget, dan terus kita bisa explore sendiri, kreasi sendiri pas bikin foto-foto yang menarik. Terus ada hadiah dan quiznya juga, seru banget pokoknya. Tadi Ingrid menang gitu, dapat hadiah. Yeah. Stefanus, gimana? Bagus banget, ada acara ginian, pokoknya istimewa. Ya, satu lagi, Clarissa Pangse, gimana nih? Terus ke depannya pengennya workshopnya yang seperti apa gitu? Acaranya tadi seru banget, soalnya kita bisa nyoba-nyoba foto-foto sendiri pakai macam-macam alatnya gitu. Nah, terus ke depannya lebih sering ngadain acara kayak ginian, sama lebih banyak seksi prakteknya, soalnya kita lebih bisa explore lagi. Oke, makasih teman-teman, nanti kalau udah datang lagi ya. Workshop yang diadakan hari ini cukup menarik gitu ya, karena banyak rekan-rekan yang hadir dan kayaknya antusias banget untuk ngerti lebih jauh tentang fotografi itu sendiri, karena hari ini topiknya still life. Terus jadi kan mesti di explore, misalnya barangnya mesti ditaruh seperti apa biar kelihatan lebih menarik. Yang datang cukup banyak dan cukup oke ya, terus ada hadiahnya lagi gitu kan, udah dapat makan gratis, dapat ilmu gratis, dapat hadiah. Wah, udah dapat semuanya komplit. Kayak harus bikin lagi nih acara kayak gini ya. Thank you. Nah, teman-teman, sekarang ini sebelah saya ini ada Arif dan Dian. Mereka jauh loh dari mana? Dari Bogor, datang jauh-jauh ke Gunsa buat ikut workshop fotografi. Dan kalau Arif ini tadi menang juara 1 foto still life-nya. Kita mau tanya Ko Arif, gimana kesan-kesannya selama ikut workshop tadi? Sungguh berguna. Soalnya saya sendiri selama ini jarang banget bikin still life. Jadi ya dengan ada workshop seperti ini, saya benar-benar nambah ilmu jadinya. Terus tadi menang juga ya? Iya, kebetulan. Juara 1 kebetulan. Ya, kalau Cidian gimana? Saya juga senang dengan adanya workshop fotografi di Gunsa ini. Ya, selama ini saya motret untuk kesenangan aja. Kalau still life ya baru pertama kali, dan banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat. Walaupun belum terlalu maksimal yang saya bisa serap. Nanti bisa human interest atau landscape atau macam-macam lah. Cidian, Ko Arif, makasih ya kedatangannya. Nanti kalau udah lagi harus datang lagi. Oke, ya teman-teman kayak gitu aja.